Doa silih kepada Sakramen Maha Kudus. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan kerendahan hati yang mendalam, sebagai wahyu iman di dalamku, O Tuhan dan Penebusku Yesus Kristus, sungguh Allah dan sungguh manusia, aku mengasihimu dengan segenap hatiku, dan aku memujamu yang tersembunyi di dalam tabernakel sebagai silih atas semua ketidakhormatan, pencemaran, dan sakrilegi yang engkau terima di dalam sakramen altar yang termanis. Aku memujamu, O Tuhanku, walaupun tidak sebesar yang layak engkau terima, maupun sebesar yang seharusnya aku lakukan, namun sebesar yang aku mampu, aku ingin dapat memujamu dengan puji sembah sempurna yang dapat dipersembahkan para malaikat kepadamu. Semoga engkau, O Yesusku, dikenal, dipuja, dikasihi, dan disyukuri oleh semua manusia setiap saat di dalam Sakramen Maha Kudus yang ilahi ini. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.